Yair Netanyahu, putra Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, memposting video di Telegram yang menunjukkan seorang topeng mengancam Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant dan Kepala Staf IDF Herzi Halevi. Yair Netanyahu, putra Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, memposting video di Telegram yang menunjukkan seorang tentara Israel bertopeng mengancam Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant dan Kepala Staf IDF Herzi Halevi. Dalam video tersebut, tentara Israel bertopeng itu mengatakan bahwa video tersebut dinyatakan untuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Tentara itu juga mengatakan ia dan tentara cadangan tidak bermaksud untuk menyerahkan kunci kepada otoritas Palestina manapun, kepada entitas manapun, Hamas, Fatah, atau entitas Arab lainnya. Ia menambahkan bahwa tentara cadangan berada di belakangnya dan ingin meraih kemenangan. Mereka hanya memiliki satu kesempatan dalam hidup. Netanyahu memiliki 100.000 prajurit cadangan yang siap berkorban untuk Israel, siap mati. Mereka telah kehilangan segalanya, kehilangan kehidupan, keluarga, bisnis, dan tidak ada tempat untuk pergi. Mereka akan tetap di sini sampai akhir, sampai kemenangan, tuturnya. Ia juga menambahkan, sehubungan dengan publikasi video tersebut, seruan mulai terdengar di Israel untuk menangkap dan mengadili Yair Netanyahu atas tuduhan menyebarkan pemberontakan terhadap tentara yang ancaman hukumannya hingga 5 tahun. Demikian informasi terkini Shadar Alun, saksikan terus beragam informasi lainnya, coba like dan share seluruh akun serampinews.com. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.